Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian tentang bagaimana cara untuk mengganti thumbnail YouTube melalui HP kita. Nah, pertama-tama kalian perlu untuk mendownload aplikasi YouTube Studio. YouTube Studio di HP kalian, di App Store atau di Play Store. Nah, jika kalian sudah mendownload atau sudah memiliki aplikasi YouTube Studio, silakan kalian membuka aplikasi tersebut, membuka aplikasi YouTube Studio, dan kemudian kalian akan disajikan dengan tampilan seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul semua video-video yang sudah pernah kalian upload di YouTube kalian. Nah, untuk mengganti thumbnail YouTube, kita tinggal mengklik salah satu video yang ingin kita mengganti thumbnailnya. Contohnya di sini saya akan mengganti thumbnail YouTube untuk video ini, electricity. Kita tinggal mengklik electricity. Nah, di sini kan thumbnail YouTube-nya di sini saya sudah pernah mengganti thumbnail YouTube-nya ya, dari yang awal ke yang custom. Nah, saya akan mengganti thumbnail YouTube yang ini dengan thumbnail YouTube yang baru. Kita tinggal mengklik tanda pensil yang ada di sudut atas, bagian atas ini tanda pensil, kita klik. Nah, kemudian di sini lagi ada muncul judul, kemudian ini di share ke publik, dan tag-nya. Dan di sini ada lagi tanda pensil di ujung sudut kiri, tinggal kita klik lagi. Nah, pastikan sebelum kalian mau mengganti thumbnail YouTube, pastikan kalau kalian sudah membuat thumbnail YouTube kalian yang ingin kalian ganti dengan thumbnail YouTube yang baru. Kemudian kita pilih ubah. Nah, di sini sudah ada thumbnail YouTube yang sudah saya sediakan untuk mengganti thumbnailnya di sini. Nah, kemudian kita tinggal pilih. Kemudian kita simpan. Maka secara otomatis thumbnail YouTube kita sudah terganti ke thumbnail YouTube yang baru. Nah, oke. Silakan klik tanda like jika kalian suka video ini, dan kalau kalian tidak suka silakan klik dislike. Oke, terima kasih.